mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey, ma, we're gonna be alright. Dry those eyes. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku lagi berada di pasar tradisional Korea. Terus aku mau nyobain kuliner dalam pasarnya gitu. Kali ini aku mau nyobain hotdog. Yuk, sini yuk, itu tuh. Aku lagi ngantri mau beli hotdog satu buah tuh harganya 1000-an. Mangke. Mangke ya. Oh, ini gua aneh mau kayak itu. Makan. Emangnya manis, enak. Terus ini ada di dalamnya ada biji-bijian ini. Ya, biji mentah gitu. Ya, itu jajanan khas Korea banget teman-teman. Biasanya yang jual kayak gini di pasar-pasar di dalam pasar kayak gini. Ini cocok banget dimakan pas musim dingin kayak gini teman-teman. Ini tuh terbuat dari tepung terigu, terus ada juga wijen hitamnya. Ini tuh namanya roti goreng Korea. Habis makan ini, aku mau nyobain jajanan yang itu juga teman-teman. Berhubung di luar cuacanya dingin teman-teman, jadi aku masuk ke dalam. Kebetulan di sini ada tempat duduknya. Tadi aku pesen ini nih. Ini kok bunga tikim, yaitu ubi goreng, terus ada juga seo tikim.
Ini udang. Tempatnya unik banget. Terus ada juga tadi dikasih kecap asin. Jadi, aku mau nyobain ubi gorengnya dulu teman-teman. Enak renyah. Cuman tadi nggak digoreng dulu, jadi ini rada dingin teman-teman. Kalau digoreng lagi hangat tambah enak menurut aku. Tapi ini juga enak. Tadi aku ini beli dua. Ini kalau di pasar tuh lumayan murah teman-teman. Tadi beli dua tuh harganya 1000 won, jadi satunya 500-an. Terus kalau udang gorengnya ini saya tipin 1003. Jadi 350-an nih. Kali ini aku mau nyobain siu tikimnya. Ini kan berubah asin, jadi di sel ke kecap asin. Ini udangnya di dalam teman-teman. Udang terus dibalut. Tolong terigu. Enak sih kalau menurut aku, gurih. Terus kriuk-kriuk gitu. Teman-teman mau gak? Aku juga pesen ini teman-teman. Tadi kan di situ di depan ada yang terus gorengan Korea, terus ada juga roti-roti ini teman-teman. Ini aku beli ini lumayan tuh buah batang, tadi aku beli 1000 isinya 5, murah banget. Aku mau nyobain dulu ya teman-teman. Kalau ini masih hangat teman-teman, ini dalamnya tuh pat atau kacang merah teman-teman. Aduh mai, ada all mai, okay. Saatnya ikan konten. Teman-teman, sekarang aku mau nyobain odeng juga nih. Buat odeng yang kayak gini emang cocok banget kalau makannya enak. Oh, coba. Oh, kena. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, odeng ini tuh terbuat dari ikan laut dicampur tepung terigu gitu. Terus biasanya makan odeng juga ada kuahnya. Ini kuahnya segar. Masih panas. Terus kalau makan odeng biasanya di celup di sini. Gitu kecap asin. Ada juga bawang-bawangan aja tuh. Oke, kita bisa ya. Sebenarnya di sini juga ada tteokbokkinya teman-teman, tapi berhubung aku kenyang, jadi aku gak nyobain tteokbokkinya. Aku pengen kenyang udah sih. Yaudah dulu ya teman-teman, terus video aku jangan lupa subscribe, like, dan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.